Harap diam di sini. Lubi, kita lihat pahlawan seperti apa dirinya. Si Mai. Apa itu air? Saat air diam, air seperti danau. Saat air gigih, air seperti badai. Ilmu bela diri itu seperti air. Dingin ya, Kak? Wow, apa itu? Kau tidak bisa memakan semua bahan makanan kakak kita. Berhenti! Hei, berhenti! Wow! Suara apa itu? Maaf, aku sangat lapar. Lapar? Kau bilang Hiropis tidak perlu makan. Ini tidak bisa terjadi. Adik-adikku tidak boleh kelaparan. Baiklah, kita akan makan daging. Makan siang kita adalah pesta daging. Kau sangat suka daging, tidak bicara sendiri seperti ini. Kau mengerti? Dowon Kwan sekarang dalam masalah besar. Sekolah kita rusak. Dan semua anggotanya lari. Salah siapa itu? Jangan khawatir. Dowon Kwan akan kuselamatkan. Meong. 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 Kau punya waktu bermain denganku? Memperkenalkan diriku, Legend Hero Huatuo. Kesehatan adalah hal yang paling penting. Bagaimana? Gabungkan kekuatan. Legend Hero Jambi siap bertarung. Rasanya begitu nyaman, seperti di rumah sendiri. Perisai kura-kura. Wow! Apa? Dia melempar jarum. Kau mau lari terus, ha? Kalau begitu biar aku tunjukkan diriku yang sebenarnya. Meong meong. Apa? Aku tidak bisa bergerak. Meong 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 meong. Meong. Karena jarum-jarum itu, aku bisa mengendalikan aliran darahmu. Meong. 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 Kau baik-baik saja, Jambi? Kita ulangi sekali lagi. Gabungkan kekuatan. Aku sangat lapar. Aku tidak bisa berubah. Apa? Kau juga? Ada apa dengan kalian? Apa kau tidak tahu?
jika kau ingin menggunakan dua hero piece, energi hero power juga harus sangat tinggi. Meow! Hero powermu tidak cukup kuat. Itu sebabnya mereka sangat lapar. Apa katamu? Tapi kau harus hati-hati. Ini bisa menjadi kelemahanmu. Hei, kalian berdua, bergabunglah denganku. Aku bisa memberikan banyak makanan buat kalian. Apa yang kau katakan? Kami harus menepati sumpah kami. Meow. Oh, aku suka itu. Meow, meow. Pikirkan dulu. Aku akan memberi kalian waktu. Pikirkan ya. Meow. Aku benar-benar tidak tahu. Ini semua adalah kesalahanku. Lubi, kau sudah memasang semua posternya? Oh iya iya, Gongchan, aku hampir selesai. Aku hanya istirahat 30 detik tadi. Diam lalu... kau tidak peduli tentang sekolah kita. Gongchan, tapi... Elizabeth, bagaimana? Oh, sangat indah. Tuan Lu, kau luar biasa. Guru! Guru! Guru Lucy! Guru Lucy! Sudah begitu lama ya. Wacau! Aku mulai! Yeah! Sangat cepat. Ya. Oh, guru, aku senang kau sudah kembali. Anggota yang lain pergi dan... Aku juga akan pergi. Apa? Sebenarnya, aku datang untuk memilih penerusku di antara kalian. Penerus ke-18 tinju naga terbang. Penerus? Ya. Kalian tahu kan? Hanya satu orang yang mewarisi tinju naga terbang. Hanya satu yang bisa mempelajarinya. Yang kalah harus meninggalkan sekolah ini. Jadi, kontesnya dimulai besok. Kenapa kau mendesah? Kau tidak yakin kalau kau bisa menang, ha? Iya, tapi tidak semudah itu. Aku dan Gongchan adalah anak yatim piatu. Guru Lucy yang mengambil kami dari panti asuhan dan membesarkan kami. Jadi dia sudah seperti ayah bagi kami. Jadi kami sudah seperti saudara. Tapi... hanya satu dari kalian yang... Itu benar. Salah satu dari kami harus pergi dari sini. Aduh. Hah? Kalian lapar lagi? Apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir. Keinginanmu adalah menjadi guru tinju naga terbang. Saat kontes ini, kau akan memulihkan hero powermu.
Sungguh? Tapi artinya aku harus melawan Gongchan. Hah? Aku punya ide bagus. Apa ini? Sekarang ini kita bersaing. Aku tahu. Itu sebabnya aku punya saran. Aku akan menjadi penerus dan kau jadi muridku. Jika kau menjadi penerusnya, aku akan jadi muridmu. Dengan begitu, kita bisa tetap tinggal di sini. Bagaimana? Cerdik sekali kan? Sangat cerdik sehingga aku hampir merasa konyol. Kau pikir ini lucu? Tinju naga terbang tidak berarti bagimu? Hanya bisa ada satu penerus saja. Kita harus mempertahankan tradisi ini dan yang kalah harus pergi dari sini. Kalau begitu, penerus berikutnya bisa mengubah tradisi kau itu kan? Kau pikir itu masuk akal? Aku tahu kau tidak cukup pantas. Jika kau yang jadi penerus, Dawon Kwan akan hancur. Lihat saja, aku yang akan menang. Apa? Kau pikir aku tidak berguna? Aku punya hasrat untuk menyelamatkan Dawon Kwan. Aku bukan lawan yang mudah. Kenapa? Kenapa kau tersenyum? Kontes penerus berikutnya dimulai. Ujian pertama. Menghancurkan batu bata. Yang pertama menghancurkan semuanya akan menang. Kalian siap? Ya! Ya. Baiklah. Mulai. Ya! Lubi, apa kau yakin? Aku akan membalikkan keadaan dengan menghancurkan semuanya. Apa? Hei, jangan. Kau akan terluka. Ini satu-satunya jalan. Aku cinta Dawon Kwan. Watch out! Tinju, naga terbang baja! Apa kau baik-baik saja, Lubi? Kakak, ayo kita mulai sekarang. Jadi jago, pedal ganda. Lubi menang. Ada apa? Ayo sembunyi. Tunggu dulu, ada sesuatu. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu lebih curang? Gongchan, apa kau tidak lihat tanganku? Tapi aku melihat... Diam! Kau tidak mempercayai temanmu sendiri. Lubi tidak akan curang. Kau memikirkan itu saat berlatih tinju naga terbang? Lubi memenangkan ujian hari ini. Tapi, guru... Shh, jangan bicara lagi. Jadi, kau suka kemampuanku? Watch out! Hanya aku. Apa? Hanya aku yang mengurus tempat ini saat kau hanya memasak di dapur. Hanya aku saat Kak Hajin pergi, saat tempat ini dalam masalah. Kau tidak melakukan apapun. Dan aku tidak pernah curang. Thank you.
Kemarahan adalah sumber hero power paling besar. Kakak, kau lihat apa yang kami lakukan untukmu? Apa yang kau bicarakan? Batu bata itu, kami memotongnya dengan satu serangan. Kenapa? Aku sudah mengelabui Gong Chan. Lambat, terlalu lambat. Dengan kecepatan itu, kau tidak akan bisa menang. Kita harus berubah sekarang. Gabungkan kekuatan. Legend Hero Gadu. Siap untuk bertarung. Bangkitlah, tombak unicorn. Aku hanya butuh keanggunan dalam pertarungan ini. Sekarang! Lambat, seperti siput. Apa? Dia terlalu cepat dan tombaknya terlalu panjang. Aku tidak bisa kalah. Bangkitlah, pedang naga. Tunggu, Janbi akan lebih cocok melawannya. Tapi dia sangat cepat. Kita tidak bisa melawan kecepatannya. Janbi bisa menggunakan perisai kura-kura Janbi untuk memenangkan pertarungan ini. Berubah bentuk. Legend Hero Jambi, siap bertarung. Mari kita bertarung, Jambi. Pria yang sangat gagah, sangat berantakan. Apa? Berantakan? Kakak, gunakan kemampuan terbaik kita. Baiklah. Bangkitlah, perisai kura-kura. Gelombang kura-kura Jambi. Ada apa ini? Jambi. Aku sangat lapar, tidak bisa bertarung lagi, Kak. Kemampuan terbaikmu sangat luar biasa. Rasakan kemampuanku yang anggun. Jor, serangan badan. Kekuatan Jambi sudah nol. Ayo kita pindah ke pertarungan terakhir. Aku akan membagi kekuatanku kepada Jambi. Pertarungan terakhir. Datanglah, Legend Mesin! Bangkitlah, kekuatan legenda! Perisai kura-kura! Datanglah, Legend Mesin! Mobil balap unicorn! Kau sembunyi di mana? Kau akan kalah, kura-kura. Tambah kecepatan.
serangan berputar mobil balap unicorn. Mari kita bergabung, satukan perisai. Legend Combine. Kekuatan kura-kura yang mengguncang gunung. Legend King Turtle. Kapak kura-kura. Legend Combine. Kekuatan kuda putih yang melebihi batas. Legend King Unicorn. Tombak Unicorn. Rasakan ini. Apa hanya ini kekuatanmu? Apa kecepatan bisa melawan segalanya? Sekarang. Kita selesaikan sekarang. Mode akhir. Serangan kura-kura. Tanduk unicorn. Gongchan, kenapa kau lakukan ini padaku? Aku akan menjadi penerus tinju naga terbang. Jika guru tidak memilihku, aku akan membuktikan diriku lewat Dream Battle. Lubi, aku juga tidak ingin melawanmu. Lupakan saja Dream Battle. Apa? Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Kau ingin aku melawan dua hero piece yang sedang kelaparan itu? Itu memalukan. Sombong sekali, kakak. Kita selesaikan ini. Ayo. Aduh. Kakak. Gongchan temanku. Aku tidak bisa melawan temanku. Kalau begitu menyerahlah. Aku memberimu waktu 3 hari. Susu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau baik-baik saja. Si Mayi bilang kalau dia akan mengujimu. Aku jadi mencemaskanmu. Sebenarnya, aku tidak diizinkan datang kemari sendiri. Tapi, kau baik-baik saja kan? Kau baik-baik saja kan? Tidak. Ganwu dan Jangbi kelaparan. Watuo mengincar mereka. Dan bahkan Gongchan juga. Ganwu dan Jangbi adalah hero piece yang sangat kuat. Kau mungkin kekurangan hero power. Aduh, ini sangat buruk ya. Oh iya, Lubi, kau bilang kau ingin jadi ahli tinju naga terbang kan? Hero power datang dari tekadmu untuk mencapai impianmu. Apakah kau pernah berpikir untuk memiliki impian lain? Impianmu yang sebenarnya. Impianku yang sebenarnya? Mari kita lanjutkan kontes penerus ini. Impianku yang sebenarnya. Apa impianku yang sebenarnya?
Lubi! Terbakar! Api! Api! Guru! Guru! Padamkan apinya! Aku akan memadamkannya! Sebentar! Hei! Ini kan air pel! Kapan kau akan bertindak serius? Menyerah saja jika kau akan melakukannya seperti ini. Apa? Mereka pasti sedang kelaparan. Kenapa kau keras kepala? Kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Jika kau berhenti, semua orang akan senang. Kalau aku berhenti? Kontes sudah selesai. Apa? Sudah selesai? Aku akan umumkan penerusnya. Datanglah ke kamarku satu persatu. Penerusnya adalah Gong Chan. Sudah kuduga, Gong Chan memang pantas. Dia jauh lebih baik dariku. Lega sekali. Dia pasti merasa sangat bahagia. Kau bahagia? Walau kau harus meninggalkan tempat ini? Jangan beritahu Gong Chan. Kau mengerti? Ini kejutan. Penerusnya adalah Lubi. Ini tidak adil. Apa yang tidak adil? Lubi tidak berlatih tinju naga terbang. Saat sekolah ini dalam kesulitan, dia tidak melakukan apapun. Guru tahu kalau aku yang mencoba membuat sekolah ini terus berjalan. Selamat ya, Gong Chan. Apa yang kau bicarakan? Apa kau mengejekku? Ada apa denganmu? Kau yang menjadi penerusnya, kan? Apa maksudmu? Kau yang... Bukan kalian berdua. Selama 3 tahun, kalian sama sekali tidak berkembang. Lubi, kau anak yang baik. Tapi sepertinya kau tidak berniat menjadi penerus. Aku harap kau akan lebih gigih. Aku sengaja membiarkan Hajin mengurusmu. Tapi kau memilih untuk menyerah. Gong Chan, kau semakin kuat. Tapi ini bukan berarti kau akan menjadi ahli bela diri yang lebih baik. Aku harap kau mengerti apa yang sangat berharga. Do Won Kwan, apakah itu lebih penting dari keluargamu? Kalian tidak berhak mempelajari tinju naga terbang. Aku, guru ke-17 tinju naga terbang, mengeluarkan Lubi dan Gong Chan dari Do Won Kwan. Mengeluarkan? Ya. Kalian bukan muridku lagi. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Kita kehilangan rumah dan impian kita. Koki, apa yang kau lakukan? Pemilikku sedang lapar. Apa? Siapa yang kau panggil Koki? Ini penjualku. Ya, Koki Lubi akan memberimu makanan lezat. Aku dapatkan ini dari kenalanku di pasar. Ayo, makan. Aku baik-baik saja. Ayo, makan. Aku baik-baik saja. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita tidak punya tempat untuk tidur. Selalu ada jalan keluar. Aku merasa ini seperti masa kecil kita, iya kan? Kita punya tempat untuk tidur.
Hei, kita mau kemana? Tada! Panti Asuhan Bintang Pagi, kita tunggu di sini. Sekarang sudah ditutup, tapi aku rasa kita bisa menginap di sini satu malam saja. Oke? Lihat dia, lihat dia! Ayahnya melarikan diri dari anak perempuan ini. Ayah bilang dia akan kembali. Ayah tidak meninggalkanku. Apa kau tidak punya akal? Dia meninggalkanmu, tahu? Dia tidak akan kembali. Lihat dia, lihat dia! Ayahnya melarikan diri dari anak perempuan ini. Hei, kenapa kau ganggu temanku? Anak kecil. Dengarkan aku, Gong Chan. Guru benar-benar marah pada kita. Tapi aku sungguh berpikir seharusnya kau menjadi penerusnya. Kau bilang kau juga ingin jadi penerus. Guru hanya bisa memilih satu penerus. Aku tidak tahu. Apakah itu memang impianku yang sebenarnya? Kakak! Gonbu? Ada apa? Apa yang terjadi? Gonbu! Jangbi! Kalian baik-baik saja! Mereka sudah lama tidak mendapatkan hero power. Mereka kehilangan kekuatan dan akan menjadi batu. Tidak bisa! Ayo bangun! Ayo bangun! Tolong! Tolong bangunlah! Ada satu jalan keluar! Gong Chan, aku akan menyerahkan Dream Battle. Sekarang kau harus menjadi pemilik Ganwu dan Jangbi. Tidak. Hero Piece yang setia tidak akan melayani dua pemilik. Aku lebih baik menjadi batu. Ini satu-satunya jalan, Ganwu. Ganwu. Jangbi. Penuhilah impian kalian bersama dengan Gong Chan. Kalian tidak bisa berubah menjadi batu. Kalian dengar? Berjanjilah. Kalian tidak akan pernah kelaparan lagi. Kalian akan selalu memiliki cukup kekuatan. Aku tidak akan mengambil mereka. Kau hanya perlu menemukan impianmu yang sebenarnya. Aku tidak ingat sepenuhnya. Tapi kau punya impian yang sangat besar. Bukan impian kecil sepertiku. Impian besar? Apa itu? Hah? Gong Chan, coba kau ingat-ingat lagi. Meow! Kenapa kau tidak memberikan itu padaku? Apakah kau tidak suka kucing? Buat wah?
Gabungkan kekuatan! Apa? Ganwu? Serahkan padaku. Gabungkan kekuatan! Legend Hero John! Ayo! Ini giliran kita, John. Semuanya gagah. Jarumnya, awas! Tanganku tidak bisa bergerak. Pemukul jantung, setruman kucing. Gongjan, kenapa kau memberikan padanya? Watu tidak suka diabaikan. Aku mendengar semuanya. Kalian dulu tinggal di sini, bukan? Aku akan menghancurkan semua ini. Apa ini? Kami membeli tanah ini. Apa kau tidak mengerti? Tolong hentikan ini. Pergi dari sini. Ayo pergi. Tahu cara bermain dengan anak-anaknya. Ya. Anak-anak, aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat menyenangkan. Siapa kau, kakek tua? Hah? Hei, pergilah dari sini. Waktunya bermain. Hey, sangat seru bukan? Kakek, apakah bisa mengajari kami? Apa? Yang membela diri. Yang menyenangkan. Aku ingin mempelajari hal yang lucu. Tempat ini adalah di mana kau belajar untuk membuat orang tersenyum. Jadi, mulai hari ini kalian akan tinggal di sini. Iya. Kalian ada di rumah baru, kalian butuh nama yang baru. Coba lihat. Tubuhmu lemah,
jadi kau akan jadi Lubi. Itu nama yang legendaris. Coba lihat. Kau gadis yang pemarah ya. Gong Chan. Itu juga nama yang legendaris. Kau harus lebih kuat. Kau harus lebih lembut. Iya. Aku jadi ingat. Aku bukan saja ingin menjadi pakar tinju naga terbang. Aku ingin selalu membuat orang bahagia dengan tinju naga terbang. Seperti guru Lu, aku ingin membuat semua orang bahagia. Itulah impianku yang sebenarnya. Yeah! Hero power yang sangat kuat. Hey, sekarang aku sangat kenyang. Sebelum kekuatannya penuh. Yeah! Kakiku, ada apa dengan kalian? Kami? Kami sahabat. Lubi? Baiklah. Gabungkan kekuatan. Legend Hero Kanwu. Siap bertarung. Terima kasih, Gong Chan. Kau membantuku untuk tidak menyerah. Ayo kita bertarung bersama. Aku bisa mengatasinya sendiri. Tapi kita bisa menjadi duo yang hebat. Bangkitlah, pedang naga! Sekarang kalau begitu ya, aku lari saja. Jangbi, sekarang giliranmu. Berubah bentuk. Legend Hero Jangbi siap bertarung. Kau akan kalah. Pemukul jantung, setruman kuning. Jambi yang tidak tertandingi dengan kekuatan yang menguncang gunung, rasakan ini. Kau akan, aku tidak akan melupakan kalian. Serangan kura-kura Jambi. Serangan badai jauh. Aku tidak tahu kalian sekuat ini. Meow. Meow. Mari kita tangkap kucing itu. Meow. 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 Hei kau. Guru. Kau baik-baik saja. Hei. Apa yang kalian lakukan malam-malam begini? Aku sedang jalan-jalan. Kalian masih dikeluarkan. Guru, aku tidak akan menyerahkan tinju naga terbang. Aku tidak perlu menjadi penerusmu. Tapi biarkan aku tetap ada di sana. Aku harus mencapai impianku. Aku juga tidak perlu menjadi penerus, Guru. Tolong biarkan aku tetap di Dawon Kwan. Aku ingin menepati janji yang sangat penting. Ayo. Ya. Aku umumkan penerus tinju naga terbang. Penerus ke-18 adalah Lubi dan Gong Chan, kalian adalah penerusku. Sungguh? Tapi guru bilang hanya ada salah satu.
Siapa yang mengatakannya? Aku bukan. Sekarang kalian bisa menjalankan sekolah ini, apapun yang terjadi. Semoga sukses. Baiklah. Lebih semangat. Kami bisa. Ya, sekarang aku harus menemui Elizabeth. Guru. Semangat, angkat tangan lebih tinggi.